Selamat datang semuanya di Patar Tutorial. Di sini kita akan membahas cara melihat ulang foto WA yang dikirim sekali lihat ya. Jadi misalnya temanmu kirim foto WA di setting sekali dilihat. Jadi kamu kan tidak bisa itu melihat untuk yang kedua, ketiga, dan seterusnya tidak bisa ya. Nah, supaya bisa gimana? Oke, caranya seperti ini ya. Misalnya ini anggap saja WhatsApp temanmu dan ini WA-mu. Nah, ini anggap aja WA temanmu kirim chat ke kamu ya. Chatnya harus berupa foto ya. Nah, di sini kita praktekkan ya, kita simulasikan, kemudian dia masuk ke galeri, lalu dia akan mengirim foto ya, misalnya fotonya seperti ini ya, yang ini kita praktekkan. Nah, kemudian sama dia disetting seperti ini dia, nah ini yang foto disetel untuk sekali dilihat ya, oke, dia ngirimnya seperti ini ke WA-mu. Nah, ini dia, jadi ada logo angka 1 di lingkari ya, putus-putus. Itu artinya sebenarnya foto tersebut hanya bisa dilihat sekali dibuka saja gitu. Nah, kemudian di WA-mu ini, kamu buka. Nah, lalu kamu buka ya. Ini ya fotonya yang paling baru ya. Oke, ini kan yang barusan tadi. Nah, ini ya. Jadi, di sini kan kamu buka sekali nih. Kemudian misalnya kamu close. Nah, tapi di sini kamu bisa juga buka lagi ya. Berkali-kali. Nah, ini ya. Kamu tonton ulang. Nah, kalau normalnya harusnya tidak bisa. Nah, supaya bisa gimana? Supaya bisa mudah ya. Di sini kamu hanya butuh ini ya, menggunakan WhatsApp versi mood saja atau GB WhatsApp. Tidak menggunakan aplikasi yang lain dan tidak perlu settingan apapun. Jadi, ketika kamu menggunakan WhatsApp mood, itu otomatis sudah bisa menerapkan cara tersebut ya. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih.